scary skeletons that speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. That shrieking skull will shock your soul and seal your doom. Halo guys, welcome to channel Ayatense. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama updatean Mimin dubbing aja guys. Komiknya I Become Abyss Girl Capture 197 guys. Aku tahu semua tentangmu, Yizu. Terima kasih atas kesediaan mempertaruhkan nyawa untuk membantu Xiangxing, kata si Xiangyue nih guys. Jangan seperti itu, kata si Yizu guys. Tiba-tiba tension muncul nih. Cemburu dia guys. Tension, tenang. Kak, kamu salah paham. Aku tidak ada hubungannya dengan Xiangxing, kata si Yizu nih guys. Sama kepala sukunya Korokue nih guys. Aku menemani Xiangxi mencari obat juga untuk mengobati pasangan aku, katanya. Aku sangat mencintainya dan tak pernah bersama pria lain lagi, kata si Yizu gitu guys. Si Tengshou gitu nih ya, berbunga-bunga hatinya. Yizu adalah partner aku, katanya gitu. Kakakku semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan, katanya gitu guys. Si Xiangxi udah... Yuh, jawab apa guys? Tapi sorot matanya terlihat jelas, ha? Adikku masih sedikit bingung. Aku akan menjaganya kembali minum obat. Mengajak kembali minum obat kakakku kali ya guys. Ini bukan adikku guys. Tapi aku melihat kamu sangat dekat dengannya. Si Tensho masih cemburu nih guys. Xiangxing dan aku sebenarnya tidak ada hubungannya satu sama lain, katanya. Dia lagi jelasin sama si Tengshou yang masih ngambek nih guys. Kami juga harus menghindari mata dan telinga Kibei dan memberimu dan Xiangxing obat untuk penyembuhan, katanya si Tengshou gitu guys. Apalagi saat menjaga kalian berdua, kami semua bertindak sendiri-sendiri. Katanya kerjanya sendiri-sendiri guys. Kalau misalnya ke kumpulan kayak gitu nanti kecurigaan gitu loh guys. Si Tengshou masih kesal nih. Om ayam, wah. Aku tahu, tapi aku adegan kissing guys. Gak bisa diburem loh. Padahal kalau misalnya adegan gini gak bisa ngerekam-rekam di playgroup apa-apa gitu guys. Tepat pertemuan lah. Lain bari nongkri-nongkri kan. Yizu aja tuh bahan makanannya gimana, masih aman kata si botak nih guys.
Kamu hanya lemah karena kamu telah diracuni, kata si Yizu gitu deh. Ceritanya si ceritanya si siapa sih Madhuri Dixit, tapi siapa ya guys? Sama satu lagi siapa gitu. Kamu tak perlu terus berurusan denganku, kata ya guys. Tensho, katanya gitu guys. Ini adegan romantis Izu sama si Tensho nanti nih guys.